Ini semuanya badan kita ini enggak bakal kita gunakan untuk selama-lamanya. Tidak, mungkin 60 tahun, 70 tahun dan itu kita berpindah ke alam baka. Ini yang terjadi. Harta benda kita itu sudah carinya sulit, luar biasa, capek luar biasa, menjaganya juga sulit, capek luar biasa. Kalau kita meninggal kemudian kita tidak sempat menggunakannya, habislah kita, orang yang paling rugi. Kata Nabi Muhammad SAW, kamin talibin walaysa biakilih. Berapa banyak orang yang mencari, tapi enggak ikut menikmati. Ya gulubnu adam mali mali wa ma maluk illa ma akalta fa'afnait au labista fa'ablait au tasaddaqta fa'abgait wa ma siwa zalika fa'zahibun au tariku linnas. Berapa banyak orang yang mengatakan, ini loh hartaku, ini rumahku, ini tokoku. Yang mana hartamu, kata Nabi Muhammad. Kecuali yang kau makan tuh sampai habis. Kecuali yang kau pakai sampai usang. Kecuali yang kau sedekahkan dan itu tetap kekal disimpan Allah Ta'ala selama-lamanya. Selain tiga itu bukan hartamu. Bahkan Nabi SAW pernah menyinggung kita semuanya dengan sabdanya begini. Antum tuhibbuna mala wurrasikum aksar min malikum. Kalian ini semuanya lebih cinta kepada harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri. Dikatakan begitu oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kita semuanya. Sebagaimana kita menangkal. Ah, mana mungkin ya Rasulullah kami mencintai harta kita sendiri pada harta ahli warisnya. Apa kata Nabi Muhammad? Yang kau gunakan itu adalah hartamu, yang kau tinggalkan itu adalah harta ahli warismu. Lebih banyak yang kau gunakan atau kau tinggalkan. Berarti kalian itu cinta pada siapa? Hartanya sendiri atau harta ahli waris? Ini yang terjadi sekarang ini. Kenapa? Kamu punya ilmu.